lagi hal itu ya. Dan aku punya 5. Terus sekarang aku mau coba mandi mahal pakai bath bomb. Sekali mandi 100.000. Sekali mandi 100.000. Oke, sahabat Queen, sekarang aku mau buka satu-satu bath bomb. Oke, kita kok bisa mahal banget sih bath bomb-nya? Nggak tahu, padahal cuma bath bomb, cuma kayak sabun gitu. Buat berendam ya? Nih. Kita belinya di stasiun ya, Queen? Iya, di stasiun. Waktu mau kemana ya? Di Shinjuku ya? Di Shinjuku dia, di Shinjuku. Daripada kita keliling-keliling Tokyo nggak dapat, ternyata di stasiun Shinjuku ada. Iya. Dan ini bath bomb-nya unik-unik banget, lihat nih. Ada... Coba kita lihat testernya. Jadi, ini tuh kalau kita play kayak gini nih. Wow, masuk ke bathtub. Nanti kita coba bikin video di rumah. Nanti dia tuh kayak mencair gitu. Wanginya? Wanginya juga baunya enak. Nih. Dia kayak gini nih bentuknya. Kayak gini, bulat. Ini sih? Ini enak loh, Queen. Kamu udah ngambil belum yang ini? Belum. Coba cium. Enak? Ini udah cium. Oh, beda. Itu sama situ. Kayaknya. Ini kayak kurang deh yang ini. Jangan masuk kak. Jangan ya. Ini lucu banget kayak makarun. Kayak makarun. Ya. Oh, enak. Dan ini spinner sahabat Queen. It's like a spinner. Wow, lucu banget. Dan ini wanginya kayak lemon gitu. Contohnya ada yang tadi dibawa sama banyak contohnya sih. Tapi kita pilih Queen. Ini tuh harganya sekitar 920 yen, 980 yen. Hampir 1000, tadinya hampir 120.000 ya? 120.000-an. Dan Queen pilih banyak banget. Kamu harus pilih, jangan semuanya. Ini berat, bawanya susah. Sahabat Queen di sini juga ada. Ini di atas ada bintang-bintang. Ini enak, Mbak. Ini lucu banget. Tapi enak. Itu enak. Ih, lucu banget. Kita udah beli 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Queen udah. Kan saya belanja, aku beli 5 bath bomb. Dan tadi kayak ada. Ada apa? Kita gini-giniin jadi glitter-glitter gitu. Wow. Jadi kita ada banyak. Oke, udah selesai ya shoppingnya. Thank you, terima kasih. Bye-bye, Queen. Thank you. Bye-bye. Coba satu-satu liatin. Ade juga reward. Mau. Boleh, boleh. Nih. Ini yang pertama ada. Mama. Ini namanya Sakura. Sakura. Yang kedua ini ada apa nih? Rose Jam Bubble Run. Makarun. Bubble Run. Ini sahabat Queen bentuknya seperti makarun. Kue makarun itu loh. Ini wanginya kayak apa ya? Coba terus disini. Ini kayak Swiss roll gitu, Bu. Keren deh. Itu wanginya. Ini rose jam bubble run. Ini wanginya kayak bunga gitu. Ini the comforter. The comforter. Nah, sahabat Queen, kalau beli bath bomb juga hati-hati biasanya. Soalnya bath bomb-nya itu bahan-bahannya juga harus dilihat dulu. Merek-merek yang udah terkenal nih seperti Lush ini ya. Lush ini udah terkenal. Ini lumayan terkenal karena dia handmade dan dia itu alami bahan-bahannya ya. Bahan alami. Jadi aman. Karena ada juga temen aku pernah nyobain bath bomb tapi merek lain. Merek lain terus tiba-tiba alergi. Merah-merah ya badannya. Merah-merah badannya, kasihan. Jadi kalau ini sih aman ya. Aman gara-gara ini terkenal. Dan emang harganya emang agak mahal. Mahal. Satunya hampir 100.000 nih, 130.000 ada yang satunya. Ada yang 200.000 enggak? Ini sih paling lucu juga, ini bentuknya kayak pesawat roket, gitu, roket. Ini wanginya apa ya? Gimana kalau ini kita coba pertama, roket science? Karena ini udah agak hancur gitu, jadi kita pengen coba. Setuju nggak? Setuju. Sahabat Queen, di sini sebenarnya ada bintangnya loh, Bu. Hah? Ada bintangnya. Lucu ya. Bintang. Ada bintang-bintang. Twinkle. Makanya. Awas tuh, ade. Ya udah, kalau gitu kita simpan bath bomb-nya, kita pakai yang ade. Kita pilih.
Okay. Yang rocket science. Nih simpan dulu bedbomnya. Oke. Okay. Nih bedbom kita simpan dulu sahabat Queen biar nggak kena air. Oke. Okay. Sekarang kita mau buka rocket science-nya. Oh, sahabat Queen, bentuknya seperti roket. Roket terbang. Tapi ini agak ketat, hati-hati naruhnya. Jadi Ade, kita buka dulu stikernya. Wanginya kayak apa sih? Wanginya kayak apa ya? Dede. Tadi kenapa? Kayak sabun gitu. Cium deh, cium deh. Cium. Ibu buka ya, pelan-pelan. Kayak bubble gum gimana gitu. Kita bukanya sahabat Queen. Kayak di bubble gum coba. Itu ada matanya coba tolong. Ayo kita buka sama Queen. Wow. Siap? Mungkin karena ini udah kayak gini kita langsung nyemplungin aja. Ade udah siap, Ade. Satu, dua. Menegangkan. Airnya jadi warna biru sama Queen. Tuju apa biru sih, Nak? Dari biru. Wow. Mana sih? Airnya tuh kayak jeli-jeli gitu juga sama Queen. Queen plastiknya sini. Nih. Coba dideketin ke sahabat Queen yang tadi roketnya tuh masih ada sisa sedikit tuh. Sini. Nih. Liatin tuh, seperti itu sahabat Queen. Ini. Plastiknya sayang dibuang keluar, Mas. Mana? Oke. Okay. Tunggu. Wangi banget. Ya Allah, wangi banget loh. Adek, wangi banget loh. Dan wanginya enak banget. Enak banget. Ya Queen, mana udah habis belum? Belum, ini masih banyak. Serius, coba liatin sama sahabat Queen. Nih, tuh. Jadi tuh ini ternyata bukan warna biru sahabat Queen. Ini dari biru campuran gitu. Wow, Ade mau pegang Marina. Ade pegang berdua. Tangan aku tadi warna biru. Tau gak kayak lagi berenang di sungai yang laut yang warna di sungai yang warna hijau itu. Coba ibu pegang. Hati-hati bu, tangannya warna biru nanti bu. Kayak gini sahabat Queen, dan ini super duper lembut, wangi. Roketnya udah tinggal setengah gini. Ayo cepetan. Ini wangi nanti banget. Rekomend, ini kayaknya mandinya akan jadi. Lihat tangan ibu. Mandi, tos dulu. Mandi. Bau. Bau wangi sayang itu namanya. Aku patahin. Sayang. Wow. Coba tadi. Sahabat Queen ini juga. Kalau kamu ambil airnya, jadinya nggak ada apa-apanya sahabat Queen. Oh gitu. Jadi warna putih biasa. Iya ya. Gitu. Kayak biasa, nggak ada biru-biru banget. Ya kan? Coba. Tapi kalau ditaruh lagi jadi warna biru lagi. Masih belum habis? Oh, di dalamnya ada warna pink. Masa sih? Tuh. Coba liatin. Di dalamnya ada warna pink. Ada nggak yang pernah juga berendam pakai Lush? Atau bathroom lainnya? Kasih tahu ya sahabat Queen. Nih. Keren deh sahabat Queen. Roketnya terbang di dalam air. Coba lihat dong sahabat Queen biar kalian. Nah, kita lihat ya sahabat Queen. Ini Lushnya. Tuh. Warnanya berubah jadi pink. Ungu ya. Tadi kan biru. Nah, ini. Ayo kita rubah jadi ungu. Wow. Antara biru. Campur pink. Ungunya gitu. Tuh. Ade kayaknya pengen deh Queen. Kasih di tangannya Ade, kasih di tangannya Ade, Mbak. Ih, warna airnya jadi berubah loh. Tangannya jadi agak berwarna enggak sih? Mbak Queen coba lihat tangannya. Itu karena dipegang bath bomb, Bu. Oh. Karena ibu pegang bath bombnya. Tuh. Tuh. Seru enggak sih berendam wangi gitu? Seru banget. Rasanya gimana? Rasanya kayak kita lagi relax habis itu kayak
santai-santai, kayak santai di pantai loh sahabat Queen. Terus wangi. Wangi kayak berendam di sungai gitu. Seru ya? Seru banget. Ada juga suka ya? Wah, dipegang loh. Wanginya benar-benar enak loh ini beneran, dan ini kayak racikan gitu wanginya. Mau. Ye, adik kasih Mbak Queen. Adek suka? Prince suka nggak? Hey, adek, coba liatin sama sahabat Queen. Wow, adek pegang loh. Enak banget. Coba dicium deh, wangi nggak? Wangi nggak? Coba cium wanginya. Udah habis berendamnya sahabat Queen. Ayo kalian. Ya, warna ungu gitu. Beda nggak berendam pakai bath bomb sama berendam biasa tanpa pakai bath bomb? Beda. Apa bedanya? Airnya kayak jeli-jeli gitu. Oh, masa sih kayaknya nggak ada jelinya? Tapi kayak jeli-jeli gitu. Masa? Oh iya, beda loh rasanya. Airnya kayak ada lengketnya gitu. Iya nggak sih? Iya. Tapi lembab loh. Dia pijitin aku loh dari tadi loh. Lembab banget loh airnya. Adek, jangan kebuka dong sayang. Queen duduknya jangan di situ nak. Sayang kalau kebuang airnya, karena harganya 1.000. Ayo makasih deh dipijitin loh. Mendingan beli makan sih ibu daripada beli bakbong 100.000. Ya nggak sahabat Queen? Mendingan beli ramen. Mendingan beli ayam goreng. Ayam goreng. Sahabat Queen, ada lama bau. Maksudnya wangi ya? Iya. Nah, sahabat makasih banget ya udah nonton. Makasih banget yang udah di like, subscribe, segar. Bye-bye. Sahabat tidur-tiduran. Jadi gak pengen mandi cepet-cepet ya, nak? Iya. Gara-gara mahal. Mandi mahal. Gimana rasanya berendam seharga 100.000? Kayaknya mendingan mandi biasa aja. Jadi mandinya harus lama banget nih seharian ya sayang soalnya. Adek bilang sahabat Queen jangan lupa like. Gimana like-nya? Like. Coba like. Like. Kayak gini. Like. Gimana? Like. Subscribe. Like, subscribe, comment, and share. Oke, aku pamit ya sahabat Queen, aku berendam dulu. Dan jangan lupa like, coba like, subscribe, comment, and share. Coba deh sendiri. Aku bisa berenang putri duyung.